Ali, this is Amra's exchange. What are the surrounds, bro? For our future. Dari persekutuan gereja-gereja Indonesia, tarian obor Paskah. Jakarta sebagai tuan rumah akan dilanjutkan di Poso. Jadi
highlightnya Pak Gubernur adalah dari Danau Toba ke Danau Poso. Haleluya. Dan selanjutnya sudah diterima oleh Ibu Menteri. Ibu Menteri sebagai Ketua Umum Panitia Pusat Pasca Nasional mohon dapat menerima. Haleluya. Kami rindu menyerahkan Bapak Gubernur kami yang terkasih dalam nama.
that in our plan and our being. We are loved and unhappy. Dengan kekuasaan Allah, semua ini terjadi. Kami akan melepas obor kerukunan dari Jakarta menuju Boston. Semoga kiranya obor ini menghangatkan kami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami dari Sabang sampai Merauke bersyukur atas segala rahmat dan hikmat yang Allah berikan kepada kami. Jauhkanlah bangsa kami dari fitnah dan kezaliman. Berikanlah kedamaian buat kami, dan kedamaian itu adalah kedamaian aman. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengatakan, Umar serahkan ila rahmat alamin. Tidak aku utus ke dunia untuk Rasul yang bernama Muhammad kecuali membawa rahmat. Moga-moga Islam yang rahmatan lil alamin dapat berlampingan dengan seluruh agama yang ada di bumi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala doa dan cinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wakil akhir wakil rasana wakil akhir-akhirnya walhamdulillah wakil akhir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikut bersama Rasuki Islam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Gubernur yang kami hormati, kami kasihi, yaitu Daya Rio di Tanah Papua. Mesti naikkan obor itu dibawa ke Sulawesi Utara pada Pasca Nasional tahun 2017 dimulai tahun 2005. Kaitannya saya mau sampaikan ini karena sejak awal Pasca Nasional ini terjadi sudah mendapat kontribusi yang sangat positif dari Pemda DKI. Pada waktu itu yang terlibat langsung adalah Bapak Fauzibo sebagai Wakil Gubernur tahun mengadakan di Monas atau di Jelas. Itu ada kasat musuh waktu itu memberikan lima kemudian 6 kali berturut-turut menyerahkan Jakarta, tetapi yang ketujuh kali teman-teman berharap supaya jangan terus Jakarta katanya, tinggal-tinggal lagi. Yang ketujuh kami adakan di Jayapura, selanjutnya sampai ke 15 ini baru tinggal-tinggal tempat. Tetapi maksud dalam Pasca Nasional ini sambil kita merayakan ibadah perayaan Kristiani, tetapi selalu kita lakukan secara inklusif. Dan obor yang akan berjalan ini kami beri tema Peace in Harmony, perdamaian dan kerukunan. Harapan kami dengan dukungan Pak Gubernur dan Pemda, kita akan memberangkatkan delegasi dari DKI Jakarta sekitar 25 orang. Dan seperti kita tahu, Poso sedikit dikenal dengan daerah bencana, ada konflik di bencana, tetapi kita berharap melalui kehadiran obor, melalui kehadiran kita, dan atas restu kita sekalian, Poso yang tadinya masih dalam tentara ketik yang ada konflik, bisa menjadi tanah damai bagi kemuliaan Bapak Tuhan. Sebagai laporan terakhir, Pak Gubernur, kami dengan Ibu Menteri akan merencanakan untuk di Poso akan dideklarasikan gerakan perempuan pembawa damai. Woman as a peacemaker. Ini adalah perkara yang menteri yang berdahan dan tanam Poso ini kita bisa memberi pembawa damai ke seluruh Nusantara. Ini adalah
hadirin yang baik, selamat sore, shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Gubernur, Pak Anies, dan saya hormati Pak Kepala Nasional, dan saya juga hormati dan kasihi para pimpinan gereja-gereja baik nasional maupun dan juga para hadirin saudara-saudara sekalian. Izin
izinkan saya atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih karena pada tahun ini kami diberikan kesempatan untuk menjadikan Balai Kota sebagai tempat hadirnya obor pasca nasional. Saya ingat tahun yang lalu saya datang hari kemarin di gereja Kemambat diambil sama. Dan tahun ini diselenggarakan di Balai Kota sungguh merupakan sebuah kehormatan bagi kami di sini. Dan kami meyakini bahwa spirit yang dibawa oleh kita semua yang berada di tempat ini adalah spirit untuk memperjuangkan dan menjaga persatuan. Kita semua menyadari bahwa identitas adalah sesuatu yang kita bawa sejak lahir. Itu adalah keputusan yang datangnya dari Tuhan yang Maha Mahadur. Tetapi persatuan datangnya dari ikhtiar dan usaha kita sebagai manusia. Karena itu persatuan Indonesia adalah hasil perjuangan. Latar belakang itu bawaan takdir dari Tuhan. Tetapi persatuannya adalah usaha kita. Dan kita bersyukur pada hari ini kita sama-sama menjadi saksi sebuah perjalanan bersejarah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sugeng. Bahwa sudah bergerak jauh dari pegunungan Pelani Jaya Papua sudah sampai ke Minahasa, ke Manado, kemudian sampai ke Sumatera Utara di Balige, Samosir, dan tahun ini akan sampai ke Danau Poso. Semoga perjalanannya aman, damai, dan penuh keberkahan. Izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi, dan semoga ini menandai komitmen kita untuk terus menjunjung tinggi rasa persatuan, rasa saling menghormati, saling menghargai. Dan menyambut tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Sugeng, bahwa kiranya Jakarta diizinkan, kami siap untuk menjadi tuan rumah perayaan. Semoga perjalanan ini dimudahkan dan semoga kedamaian selalu menjadi bagian dari perjalanan kita. Dan izinkan. Mohon berkenan bahwa Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menyerahkan obor ini kepada Ibu Dr. Anani Mohara, pimpinan Gereja Poso di Sulawesi Tengah, sebagai penerima obor terakhir. Dimohon kepada rekan-rekan media untuk dapat mengabadikan foto penyerahan obor pasca terakhir kepada penerima dari Poso. Kami, saya dan Bapak Pendeta Jengjeng mengucapkan terima kasih untuk hak istimewa diberikan oleh gereja-gereja di Indonesia pemilik tanah Poso. Karena dikenal dengan Tuhan Maha Esa, adik-adik saya sudah dibunuh di sana. Sehingga mama papa aku pun harus dikubur di Palu karena kerusuhan. Nah itu terima kasih Geralnya buat pasca di Poso. Pasca artinya kebebasan, kemerdekaan. Bila kutuk yang ada di Poso diroba menjadi berkat. Amin. Sehingga falsafah kami orang Poso ialah Sintu Rumah Roso, artinya bersatu kita. Teguh. Amin. Amen. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk berbagai yang sudah diterima oleh Bumi. Dan mohon berkenan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk melepas keberangkatan obor pasca yang akan hari ini. Mari kita saksikan bersama pelepasan obor pasca oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan menteri.
jangan dilepas gitu loh. Ini kelaporan ya. Kelaporan. Jangan dong, ini teman. Kami menyambut baik bahwa opor pelaksanaan Paskah yang sore hari ini tiba di Balai Kota untuk kemudian diteruskan perjalanan ke Poso. Kita semua mengapresiasi kerja keras tim panitia dan berharap perjalanan lancar dan semoga pelaksanaan peringatan puncak Hari Paskah Nasional nantinya berjalan lancar. Kami di Pemprov DKI akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang bisa mempererat persatuan, meningkatkan suasana kedamaian yang ada di ibu kota dan juga di tingkat nasional. Selaku Ketua Panitia Paskah Nasional 2019 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur yang telah memfasilitasi dan menerima kami di sini untuk menyerahkan secara langsung obor Paskah ini ke perwakilan yang akan mengantar obor ini ke Poso. Dengan adanya support daripada Bapak Gubernur, kami sangat mengapresiasi itu dan kami mengharapkan dengan adanya peristiwa yang terjadi ini maka menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa kita ada sudah tercipta tanpa melihat perbedaan-perbedaan di antara kita. Dan Pak Gubernur, kami apresiasi Jakarta yang sudah menunjukkan toleransi cukup tinggi di negara ini. Dan ini akan kami wujudkan secara nyata lebih dalam lagi, lebih khusus ke daerah Poso yang tadinya dikenal sebagai daerah konflik. Namun dengan adanya Paskah yang diarahkan ke Poso ini, kami mengharapkan akan terjadi persatuan, akan terjadi saling menghargai satu dengan lain, dengan yang lain antar umat beragama. Dan kami juga akan mendeklarasikan Women as Peacemaker, perempuan sebagai pembawa perdamaian di Poso, sehingga akan tercipta mulai dari keluarga, lingkungan, sampai dengan masyarakat seluruhnya di tanah Poso. Jadi itu adalah tujuan kita untuk mensukseskan tema daripada Paskah, yaitu Peace and Harmony. Endingnya di Pulau Poso, Bu? Di Danau Poso, Bu? Endingnya? Ya, akan endingnya di Danau Poso. Oke, nanti pelaksananya kapan ya, Bu? Tanggal 9-10 Mei. 11 ya, kalau tidak salah. Poso. Bulan ini? Bulan ini. 8-9-10. Ya, minggu depan kalau tidak salah. Bulan depan juga menyambut, ya, Bu? Ada rencana, semoga bisa hadir di sana. Oke, Pak Pendeta Sumit. Ya, kami atas nama Lembaga Paskah Nasional mengucapkan terima kasih kepada Pemda, khususnya kepada Pak Gubernur yang sudah begitu akomodatif di dalam menerima pelepasan kirab obor Paskah Nasional ini, yang ini sudah yang ke-15 kali, dan semoga ini menjadi satu contoh visi dan misi Pak Gubernur untuk membangun kota dan mensejahterakan warganya. Ini akan terus berjalan dan ini merupakan simbol kerukunan dan perdamaian yang akan kita tularkan dari Provinsi DKI sampai ke Tanah Poso, mudah-mudahan ke seluruh Indonesia. Demikian, dan tolong doakan semuanya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Dari awal seperti apa, Pak? Masuk. Ramadan, Pak. Ramadan, Pak. Tahun ini, jadi karena pindah ke Poso, jadi perangkatnya tahun ini. Oh, jadi di Poso lagi? Iya, mulai nanti di Poso lagi. Ya. Pertandingan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik juga sampai akhir Ramadan.
Dan yang kedua, ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita nanti akan bisa menjadi pengantar untuk mencapai derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Itu aja. Ada rencana terawih pertama di mana, Pak? Saya biasa kalau terawih pertama dengan keluarga. Selalu keluarga, ada di rumah salah seorang keluarga, semua kita semua kumpul di situ. Tapi sore ini masih mau nunggu dulu ibu pulang dari rumah sakit. Nanti selesai itu baru. Ya, ibu saya sore ini pulang. Sekalian nunggu wisma dari bawah enggak Pak? Untuk ormas-ormas yang salah akan melakukan sweeping secara mandiri di luar dari Pemda itu gimana? Tahun lalu ada enggak? Enggak ada. Jadi insyaallah enggak ada juga tahun. Pak, soal hiburan malam sama petasan, Pak. Soal hiburan malam sama petasan, kayak gimana? Nanti aja. Gitu ya, cukup ke dalam.